ya, selamat siang. Jumpa lagi ya di YouTube channel Siang Pembeli, guys ya. Siang hari ini kita masak ya, ada menunya sangat sederhana ya, guys ya. Sardin masak cabai Bangkala ya, guys ya. Karena lihat di Google tadi namanya cabai Bangkala ya, guys ya. Ini cabainya ada merah, ada kuning, oranye, kuning lah. Dan ada bawang, daun bawang, batang bawang, dan ada bawang bombay dan bawang merah besar. Dan inilah sardinnya, guys. Sangat simpel kan, guys, masakan hari ini atau menunya hari ini. Oke, guys, sekarang kita akan pergi masak ya, guys ya. Nah, guys, minyaknya sudah panas ya. Kita masuk bawang besarnya. Bawang besarnya saya potongnya potong besar-besar ya. Kita masuk sardinnya. Guys, wah, besar ya, guys ya. Ayam brand ya, guys ya. Masuk serbuk lada sedikit ya. Biar sedikit ya, karena tadi ada masuk air ya. Sedikit sedikit ya, guys ya. Penyedap rasanya tak payah ya, guys ya. Kita masukkan daun bawang. Lalu kita tunggu dalam 1 atau 2 menit ya, guys ya. Kan sardin ini kan sudah masak ya, guys ya. Inilah menu hari ini, guys. Sangat sederhana, sangat simple ya, guys ya. Kita matikan apinya. Kalau kalian suka ya, jangan lupa ya di subscribe, komen, like, and share ya, guys ya. Juga tombol loncengnya, guys. Terima kasih. Oke, guys ya. Memang sedap deh, guys. Oke, guys, kita hidangkan, guys. Inilah dia ya hasilnya. Sardin masak cabai Bangkala ya, guys ya. Sudah pun siap ya, guys ya. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur dengan masakan sederhana ini. Dan kalau kalian rasa suka, jangan lupa ya di subscribe, comment, like, and share ya, guys ya. Juga tombol loncengnya, guys. Semoga bermanfaat bagi kalian ya, guys ya. Dan dikarenakan tidak lama lagi mau puasa, yang menyambut puasa, selamat puasa ya. Dan semangat ya, guys ya. Oke, guys, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Sampai jumpa esok atau lain hari. Jika senang saya buat video lah, kalau tidak senang mungkin saya akan seminggu atau dua minggu lah baru bikin ya, guys ya. Sampai jumpa, bye bye.